tempat. Woi, woi, woi. Oh no. Ya, ya gajah kita dipecahin, guys. Halo teman-teman semua, kembali lagi ke Hans di teman-teman. Kali ini kita kedatangan game horror yang baru, yaitu Hello Neighbor yang kedua, guys. Wow, udah lama banget gua nggak main game Om Burhan yang satu ini, guys ya. Dan langsung saja, guys, kita akan memulai game serial Hello Neighbor kedua ini. Kalau nggak salah kemarin gua udah main demo betanya sama satu titik berapa gitu, guys. Ada dua game gitu kalau nggak salah ya. Langsung saja kita new game saja. Kalau nggak salah kita sebagai reporter di sini, bukan anak kecil lagi, guys. Kalau Om Burhan yang pertama itu kan kita sebagai anak kecil yang sneaky-sneaky ke rumahnya Om Burhan, dan ternyata di basement itu ada anak kandungnya Om Burhan yang disekap, guys. Nah sekarang misi kita apa? Gua juga nggak tahu, guys ya. Yang penting full puzzle, kejar-kejaran, ngumpet, dan masih banyak lagi tentunya, guys ya. Oke, nggak sabar nih, gua nih. Dan ada sih Hello Guest kemarin, guys ya. Cuma nggak gua selesaiin, masalahnya susah banget itu. Oh, itu dia. Itu sepertinya mobil kita, guys ya. Mobil yang, nah karakter utamanya, betul banget. Kita adalah jurnalis di sini atau reporter. Nah itu kita akan mencari anak Om Burhan yang hilang, guys. Nah ini kita ada kamera. Oh ngopi dulu bos. Oh udah malam aja, guys. Di situ ada map, guys ya. Oh apa tuh? Apa tuh, guys? Oh wow ada doggy. Doginya ini, guys, sneaky-sneaky di rumput. Om Burhan. Oh itu Om Burhan, guys. Ya kasihan banget anaknya. Oh my god, no. Oke, apakah? Oh Om Burhan kan ketahuan kan kita kan, iyalah dekat. Oke, cepetan pergi. Cepetan pergi. Woi. Oh no. Ya, ya gajah kita dipecahin, guys. Oke, akhirnya kita selamat. Oh no. Oh itu burung gagaknya, guys, yang sering ngejar-ngejar kita di Hello Guest ya. Oh kita nyampe di sini, guys. Oh ini. Oh alah. Aduh, nggak bisa keluar ya langsung ya. Nggak bisa, guys. Ini fan kita udah rusak. Bisa lewat situ. Oh ada tuas. Tekan E untuk interact, guys ya. Oke. Pintunya kebuka. Dan ini ada kunci. Sepertinya itu kunci untuk di sini, guys. Ah mantep. Ada gear di sini. Kemungkinan gearnya itu untuk di sini. Gear warna biru, hijau, merah. Yang gua dapatin biru. Oke. Nice. Oh ada apa nih? Oh kita dapat crowbar, guys. Tempat linggis. Oh ada lagi nih. Bentar. Oh ini bisa diinterak. Oh peti-peti kayak gini bisa diinterak, guys. Gua dapat apa tuh, guys? Oh batu ya. Oh buat lempar sini mungkin. Lempar dulu. Nah pecah itu. Ini gear warna hijau. Oke tinggal gear warna merah, guys. Gimana gua juga nggak tahu. Oh ada patung di sini, guys. Wow. Oke. Item gua baru crowbar yang dapat, guys ya. Ke sini. Nah, mantap. Aha, kita ke sini, lompat dulu. Sepertinya kita ke atas deh, guys. Oke. Kita harus keluar dari barn ini, guys ya. Sepertinya ini kandang deh. Ini apa nih? Oh, nggak bisa diinterak. Oh, ini tandanya kalau kayak gini lantainya bunyi, guys ya. Nah, kita ke atas. Nah, ini nih gear warna merah ya. Nah, kita ke bawah ya. Hampir aja. Oke. Nah, sudah lengkap, guys. Apakah bisa?
Yes, bisa guys, akhirnya kita bisa keluar di sini ya. Mobil gua di sini doang nggak bisa dikeluarin. Oke, okay, ada cutscene. Oh, ambulan. No. Ya. Aduh, 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 guys. Ya, kamera kita. Diambil kameranya. Dihapus dong foto-foto tadi dong. Jadi kita nggak bisa laporin guys ya kejahatannya guys. Yang menyekap anak kecil yaitu anak dia sendiri. Lo ini nge-lag banget guys, sumpah frame drop. No. Ini frame drop banget guys. Kenapa ya? Oke, kita tunggu aja deh guys. Ini frame drop banget. Oh, ini gua nih, ini gua nih. Oh, cuma 20 frame per second nih. Kenapa ya? Sabar-sabar dulu guys. Oh, ada suara burung gagak. Oh, itu. Oke. Lumayan dah, lumayan dari yang tadi guys. Jadi itu frame drop banget guys. Oh, tahu kenapa tuh? Oke, ini rumah biru. Sepertinya kita harus kesini dulu guys ya. Sebenarnya kita harus kesana dulu, tapi sebelum itu gue cek dulu di sini. Ada radio dan ada monitor. Aha. Sini ke atas sini ya. Ke atas dulu kita guys. Apakah yang ada di sini? Oh, ini tower rupanya ya, betul banget. Aha. Di sini nggak ada apa-apa sih setahu gue ya. Cuma ada kamera-kamera doang guys. Banyak banget kamera yang liatin. Udah deh, jatuhin diri aja deh guys. Oke, hati-hati. Nah, kita ke rumah biru tuh yang ada di sana tuh guys, ke om-om polisi ya. Kita masih ada satu item crowbar kesayangan kita guys. Oke. Oh ya, sebelum kita masuk ke rumah biru gitu guys, kita akan kesini dulu nih, ke rumah pohon ini, karena di situ ada gunting. Gunting itu berguna banget guys ya, karena banyak banget yang memakai gunting. Nah, kita lewat sini nih, lewat trampolin yang ada di sini guys. Nah, terus kita parkour, hati-hati. Nah, mantap banget guys. Nah, di sini kita butuh tuas. Tuas itu ada di mana ya? Kita butuh tuas nih guys. Oh, di sini. Oh, bukan. Ini taruhnya di boneka ini guys ya. Taruh. Nah, kita sesuai ini gambarnya guys. Pedangnya ke atas, tamengnya kayak gini guys ya. Mana deh? Pedangnya ke atas. Pedangnya ke atas. Ayo sekali lagi. Nah, tamengnya ke bawah. Muter dong tamengnya. Nah, ini tuasnya ya. Ini tuasnya guys yang udah kita dapatin. Oke, tenterek. Nah, di dalam sini ada gunting guys. Ya ampun, tinggal ngambil doang guys. Susah banget. Tinggal ngambil doang loh. Oke, kita dapat yang namanya gunting guys. Nah, kita ready untuk masuk ke rumah biru tuh guys ya. Oke, itu ada om-om polisinya, kita harus hati-hati guys ya sama om-om polisinya. Oke, kita ke atas dulu nih. Nah, gua masuknya lewat samping aja guys ya. Di sini nggak bisa kebuka nih, ke basementnya nggak bisa kebuka. Gua langsung kesini aja. Nah, langkah pertama kita harus ngumpulin 3 boneka guys. Nah, ini nih bonekanya ditaruh di sini. Terus ini gua taruh dulu untuk ininya. Nah, dapat satu boneka. Oke. Omnya ke sini enggak? Oke. Terus mana lagi bonekanya? Nah, di sini. Ah, ini nih guys. Ini bonekanya ya. Om Burhan-nya, oh, anak-anak ceweknya di paling kiri, guys. Anak ceweknya paling kiri. Bisa buka? Oh, bisa. Oh, ada angka 4 guys. Oke, gua taruh dulu di jalan guys ya. Gua taruh dulu sini, ada 4. Oke. Oh, dia masih di depan dong. Oke. Bonekanya mana lagi ya guys? Di sini kayaknya nggak ada deh. Kita memasuki sini aja dulu ya. Kita kesini aja dulu guys. Di sini. Oh, ada lagi nih. Nah, ini puzzle-nya, puzzle untuk ini nanti guys ya, perangkas. Oke, gua akan taruh dulu di sini. Mudah nanti ingatnya.
Oke. Sebentar. Di WC nggak ada apa-apa lagi. Nah, boneka selanjutnya ada di sana, guys ya. Di sini nggak ada lagi sih, by the way ya. Nah, boneka selanjutnya ada di sini. Nah, kita tinggal ke atas. Nah, mana sih? Nah, kita interact. Nah, itu ada boneka Om Burhan di sini, guys. Om Burhan itu kalau nggak salah paling kanan deh. Kalau nggak salah, guys ya, paling kanan. Nah, iya dong. Iya kah? Iya dong. Oke. Sebentar. Di sini juga ada puzzle, guys ya. Nah, ini cuma bentar. Aha. Nah, di sini juga ada angka. Nah, ini kita pecahkan puzzle ini nanti, guys ya. Kita akan pecahkan puzzle itu. Ah, ini juga ada angka lagi. Oke. Aha. Nah, kita nyalain. Nyalain. Ah, kita lihat huruf yang besar, guys ya. N O T. Nah, ini nih. Ini password yang untuk di sini, guys. Password yang untuk di sini. Oh my god. Dia ketahuan. Kita kabur dulu. N O T ya passwordnya ya. Wow. Oke, sebentar, gua akan pecahin dulu puzzle ini. 4 itu warna kuning, 4 kuning, 9 biru, 1 merah, 8 hijau, guys. Jadi kita masukin ke dalam brankas nanti. 4 kuning, 9 biru, 1 merah, 8 hijau. Nah, kode. Oh. Ketahuan lagi gua. Oke, sebentar gua akan masuk sini dulu. Ketahuan kah gua? No. No, tunggu dulu. Tunggu dulu. Muter dulu kita, guys. Muter dulu. Oke. Okay. Ayo dong. Nah, ini. Merah, biru, hijau, kuning. Merah itu 1, biru itu 9, hijau itu 8, kuning itu 4. Nah, kita dapat kunci, guys ya. Kunci yang warna bulat. Kunci yang bentuknya bulat. Itu dia. Kita langsung aja ke sini. Kunci bulat itu di atas. Nah, sudah. Oke. Terus ini kita masukin kode NOT ya. N O. Ketahuan ya. Ketahuan dong. Oke, sebentar. NOT, jangan lupa, guys. NOT. Duh, dia di sana lagi. Oke, kita butuh 3 kunci lagi, guys ya. Ya, si om polisinya di situ. Oke, tutup. Ya, nggak bisa ditutup ya. 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 Kenapa dia nggak ini ya? Oke. Oke. N O Please N O T. Nah, kebuka, guys. Nah, di sini ada boneka satu lagi. Nah, betul banget. Ini boneka satu lagi. Ini agak nge-lag ya, guys ya. Bentar gua atur dulu ya. Gua atur dulu bentar, guys. Ini agak nge-lag nih. Sumpah agak nge-lag banget. Bentar, setting graphic. Oke. Kita low aja, guys ya. Yang penting kita enjoy dah mainnya. Oke, nggak apa-apa lo ya. Mudah-mudahan. Aduh, low-nya nggak enak banget, guys, low-nya. Bentar. Medium deh, medium nggak apa-apa. Ini off-kan dulu, shading. Sebentar. Motion blur-nya, aduh, ini nih yang bikin pusing-pusing nih. Aha. Gak apa deh, kayak gini aja deh. Oke, itu dia. Aha. Kita akan kesini, taruh dulu. Nah, kita dapat kunci satu lagi, guys. Yang kotak ya, kita taruh yang kotak paling bawah. Mana sih? Oh, yang ini. Oke. Oh my god. Oke, kita akan ke atas lagi, guys ya. Puzzle yang ada di atas. Oke. Berani banget gua. Oke,
Oke. Begini aja deh ya. Udah deh. Nah, udah deh ya guys ya, kayak gini aja deh. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kayak gini aja ya. Oke, gua akan ke atas. Nah, di atas ini ada beberapa puzzle guys ya. Pertama di sini dulu nih. Kita harus cari. Nah, ini ada tuas. Taruh dulu sini. Nah, ada buka ruangan rahasia. Nah, di sini ada baterai. Nah, satu lagi. Nah, kita ambil dulu baterainya. Aha. Terus di sini juga kita harus butuh gunting, guys ya. Nah, ada lukisan. Nah, kita taruh lukisannya di sini, guys. Ada banyak banget lukisan, ada 1 2 3 4 pieces lagi, guys, yang harus kita cari. Nah, di sini juga ada pemberat, guys ya. Kita akan gunting dulu. Ketahuan gua, guys. Masuk dulu. Masuk dulu. Oke. Masuk dulu, guys, nanti ketahuan. Oke, dia udah pergi ya. Dia udah pergi. Nah, gua akan manjat. Oke, nah ini ada pemberat, kita ambil. Oke, guys, sebentar. Oke, gua akan gocek dia. Oke, ketahuan kita. Lari lagi, guys. Lari lagi. Oke. Tunggu dulu, kita akan ke atas lagi. Oke. Nah, kita kesini dulu nih. Aduh, ini ngedrop banget FPS-nya. Nah. Terus ini ada yang kebuka ya. Oke. Oh. Sembunyi dulu. Oke, guys. Alright. Nah, dia udah pergi. Nah, baterainya kita taruh sini, guys ya, baterainya. Nah, baterainya kita taruh sini. Terus kita nyalain. Nah, nanti dia akan dapat kunci. Nanti dia akan dapat kunci nih. Nah, kita ambil kuncinya. Ambil dong. Wih. Nah, oke. Terus kita ada satu ini, guys ya. Satu pieces lagi. Terus di sini juga ada nih satu nih. Nah, kita gunting ini dulu. Nah, kita ambil dulu. Nah, kita udah dapat dua pieces ya. Oke, di sini. Oh, di sini dong dia dong. Ya, ketahuan gua. Ah. Kuncinya hilang dong. Aduh. Kita ulang lagi, ya kan? Ini ya guys, yang susahnya ketika kita ketangkep itemnya nggak sama kita lagi, itemnya diambil dia, jadi kita harus ngulang lagi ininya, nyarinya. Oke, nah ini satu ini ya, di sini ya, satu, terus di sini satu kunci, satu. Oke, kunci kita ambil dulu deh. Kunci kita ambil dulu. Oke, mantap. Oke, ambil. Oke, dia di sini enggak ya? Oke, dia enggak di sini ya. Gua akan lurus. Oke, kita akan letakin pieces-nya. Nah, satu. Oke, dua. Nah, tinggal satu lagi, guys ya. Tinggal satu lagi. Oke, gua akan buka kuncinya dulu di bawah nih. Kejar-kejaran lagi. Oke, bentar. Aha, kunci ini. Oke, tinggal satu kunci lagi, guys. Tinggal satu kunci lagi. Oh my god, dia ngejar dong. Oke. Tinggal satu ini lagi. Gambar lagi, guys. Bentar. Gua petik. Dia petik, guys, dia, guys. Kita siapin crowbar dulu. Kita butuh crowbar di sini, guys. Ya udah deh. Enggak tahan tuh gua. Kita butuh crowbar di sini.
Oke. Sebentar, sebentar. Gua akan ke atas lagi. Nah, ini nih. Ya! Dia di sana loh. Curang banget. Dia di sana rupanya. Oke. Bentar, guys. Kayaknya lebih enak ini deh. Iya, lebih enak yang ini. Lebih enak yang gitu nih. Yang ini nih. Yang ini aja settingannya, lebih enak ini nih. Udah deh. Oke, tutup. Nah, kita ke atas. Nah, kita ke atas, guys. Pusing-pusing dah. Nah, kok nggak salah di sini satu lagi nih. Nah, dapet kan? Oke, tutup dulu. Taruh. Nah, kita dapat kunci yang terakhir, guys. Tapi ini pusing banget loh, guys. Ya, lu pusing banget jadinya. Ya, ketahuan gua. Tahu enggak sih? Ya. Harus ke atas lagi, ya kan? Ya, di sini pasti deh. Ketahuan enggak? Yes. Oke, gua cek lagi, guys. Gua cek lagi. Ya. Ke atas lagi untuk ngambil kuncinya, guys, ya. Nah. Eh, kuncinya udah ada di gua ya? Oh iya dong. Udah ada di gua kuncinya. Ngapain lagi lu ini? Sini dulu. Udah ada di gua kuncinya rupanya. Oke. Ini nih yang gocek. Di sini nggak ada tempat gocek, guys, masalahnya. Oke. Udah ya. Udah dong. Pengen ke bawah nih. Aduh, dia masih di situ dong. Ayo dong, pindah dong. Ngapain gua ke atas tadi ya? Aduh, dia nggak pergi dong. Tuh. Ya, dia ngebug dong, guys. Ya, ini kuncinya masih sama gua. Mantap. Kita tinggal buka doang nih, guys. Nah, kak, tutup. Aha. Nice banget. Nah, di sini ada ini, guys. Resumium. Di situ ada gembok. Oh, ada dapat kunci kita, guys. Nice. Nah, keluar. Nah, mantap. Udah malam aja, guys. Sudah malam saja di sini. Nah. Help me. Ada yang minta tolong, guys. Oh my god. Oke lah, guys, ya. Untuk episode Hello Neighbor yang kedua, chapter pertama kantor polisi sudah selesai dan kita akan lanjutkan lagi di next episode. Gua nggak tahu mau pergi kemana nih, guys, ya. Tadi ada ini yang minta tolong, help me. Cuma gua nggak tahu kemana. Mungkin gua akan berjelajah dulu deh, guys, ya. Oke, thank you for watching my video, teman-teman. I'll see you in the next video, guys. Bye bye. Drop top, smoking, no coupe in the hot box. Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up dope in the crock pot. We came from nothing to something, nigga. I don't try no.